Oke, halo free player. Pengen mau epic juga? Tonton video berikut ini ya. Oke, jadi halo free player. Jadi awal-awal kita akan membahas hasil maintenance terbaru dari Nexon dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini coba saya cek ada event-event baru atau patch terbaru gak ya? Ini kayaknya The Key of Hope. Ini gak terproduksi. Ah, ini dia. Hemat 70% teman-teman. Kayaknya ada diskon untuk mount gacha tiket ya teman-teman ya. Dan gold sebesar, jadi beli 360 diamond ya teman-teman. Kita coba lihat. 360 diamond itu dapat mount gacha tiket 10 dan gold 100.000. Ya lumayan murah sih teman-teman, daripada teman-teman beli biasa kan, kalau nggak salah itu kenanya ada sih yang awal yang 60 blue diamond itu dapatnya 4 ya teman-teman. Ya itu kalau teman-teman mau top up sih, kalau nggak mau juga nggak apa-apa kan, namanya free player. Nah selanjutnya kita coba cek patch terbaru ya teman-teman, ada perubahan enggak? Kayaknya sih gak ada perubahan, ini dari 23 Januari 2020 nih teman-teman ya. Jadi ada tambahan guildness, tambahan, jadi kita bisa satu guild masuk ke dungeon ya teman-teman ya, maksimalnya hanya 30 orang teman-teman. Selanjutnya ada guild war. Oke, ada guild war ya. Ini kalau teman-teman udah join ke guild, teman-teman bisa ikutan guild war ya teman-teman, dan kalau menang itu ada hadiah. Selanjutnya ada tambahan event-event game ya, dia di tanggal tertentu dan di waktu tertentu doang teman-temannya, jadi bukanya itu di waktu tertentu doang. Jadi selanjutnya kita coba lihat ini perbaikan patch yang terbaru teman-temannya. Kayaknya sih gak ada yang berubah dari yang kemarin, sama saja. Sama saja dari yang terakhir itu, yang gold nestnya itu di fix ya teman-teman ya. Kayaknya gak ada yang berubah sih teman-teman. Oke, teman-teman langsung kita skip aja ya teman-teman ya. Ini gak ada yang berubah di sini teman-teman. Kalau untuk misi event juga gak ada yang berubah. Ini Chinese New Year. Oke, lumayan ya teman-teman ya, ada dapat gold. Lumayan, tinggal selesaikan Cerberus Nest. Jadi ini semua rata-rata kayaknya selesaikan Cerberus Nest, produksi sama special dungeon. Ya yang lainnya udah, yang kemarin yang event yang dua yang kemarin itu udah dihilangkan, yang dapat hadiah gratis dari Blacksmith dan ambil XP plus sama gold plus ya. Kayaknya gak ada lagi sih yang diubah sih teman-teman ya. Oke, kita coba cari view yang lebih bagus deh. Kayaknya sini gelap banget ya. Kita coba cari ke dekat air terjun aja. Nah, selanjutnya nih tadi baru ke sadar gitu ya. Ada yang di, bukan di fix sih kayaknya, mungkin di, jadi teman-teman cari gold itu lebih susah sekarang teman-teman. Nggak bisa kayak kemarin. Kemarin kan kita jual satu buah recovery juice ini itu 200 rupiah, nah sekarang sisa 20 rupiah teman-temannya. Jadi teman-teman udah tutorial yang kemarin itu udah gak bisa lagi teman-teman. Nanti akan saya bikin tutorial barunya teman-teman untuk cari gold lagi, tapi dengan versi yang berbeda ya teman-teman ya, ditunggu aja. Oke, jadi kemarin itu ada yang tanya gitu ya teman-teman ya, di bagian produksi itu ada yang tanya, kok saya nggak bisa crafting ini ya, karena masterinya lebih rendah. Nah, di sini akan gua kasih tahu ya teman-temannya, jadi biar nggak pusing tentang produksi. Itu produksi itu teman-teman ada levelnya teman-teman untuk setiap macamnya. Jadi nggak menyeluruh. Jadi untuk smith itu beda. Nah, kayak punya saya ini udah level 6 teman-temannya. Jadi setiap teman-teman mengcraft sesuatu atau memproduksi sesuatu itu di setiap bidangnya itu ada level masing-masing ya teman-teman ya. Jadi pas teman-teman mau memproduksi sesuatu yang level tinggi, teman-teman level masterinya itu juga harus tinggi.
Nah, ini ada cara praktisnya kalau teman-teman mau cepat, biar cepat tinggi ya teman-temannya. Masterinya itu teman-teman bisa beli pakai red diamond. Kalau nggak salah di it, ah, ini dia item konsumsi ya teman-temannya. Ini ada smith book, craft book, seal book, alchemy book, sama cooking book ya teman-temannya. Dan ini harganya 50 red diamond, dan teman-teman itu dapatnya random ya teman-temannya, bisa dapat yang dari yang biasa, yang rare, epic, rare, ke unik, ke epic kalau nggak salah. Ya pokoknya gitulah ya, dari low, medium ke high lah teman-teman. Nah ini contohnya saya buka cooking. Nah ini lumayan saya dapat yang grade epic teman-temannya. Kita langsung pakai aja. Oh ini dia. Kita langsung pakai aja teman-temannya. Nah setelah pakai itu teman-teman akan mendapatkan XP di bagian produksi ya teman-temannya. Nah langsung naik level teman-temannya, cooking level 5 ya teman-temannya. Jadi kita udah bisa mengcooking yang di bagian masterinya level 5. Nah ada kan tertulis ini mastery level 6, level 7. Nah ini yang harus kita lihat ya teman-teman ya, untuk menjawab pertanyaan di video kemarin ya teman-teman ya. Nah selanjutnya juga di bagian reputasi ini baru nge ya. Ini di bagian reputasi itu kalau teman-teman lihat ada levelnya teman-teman. Dan setiap level itu ada keuntungannya teman-temannya. Setiap map itu ada keuntungan kayaknya. Nah kita coba lihat. Nah level 2 reputasi itu meningkatkan critical. Dan di map yang lain kayak di ini Shadow Forest ya teman-temannya. Kita pindah ke Temple Ruins. Kita coba lihat. Lihat keuntungannya lagi. Itu ada nambah status lagi kayaknya teman-teman. Jadi ini kayaknya sih ini belum cukup sih teman-temannya reputasinya untuk mendapatkan tambahan status tersebut ya. Itu kayaknya nambah CP sih nantinya ya teman-temannya. Jadi baru nge juga kemarin. Oke teman-teman, jadi langsung kita ke inti dari video ini teman-temannya. Jadi ini video untuk free player mendapatkan Mount Epic ya teman-temannya. Nah pada maintenance terbaru ini kebetulan tadi buka Mount itu dapatnya Desmodus ya teman-temannya. Tadi itu mau direkam nih tapi telat ya teman-temannya, lupa kerekam. Jadi footage videonya itu nggak ada teman-temannya. Jadi tadinya sih mau ditampilkan di sini ya teman-temannya, step by stepnya untuk manggil, untuk mendapatkan Desmodusnya ini. Cuma ya sama aja sih teman-teman, yang penting teman-teman ada mount tiketnya teman-temannya. Nah di maintenance terbaru ini teman-teman akan mendapatkan tambahan 5 mount gacha tiket ya teman-temannya. Jadi itu untuk memperingati World of Dragoness itu telah mencapai 2 juta download kalau nggak salah teman-temannya. Nah ini dia, ini di suratnya teman-temannya. Ini sebelum di fix ya teman-temannya, saya udah post awal banget ini teman-teman. Jadi sampai 4 Februari 2020 doang teman-temannya. Jadi segera diambil teman-teman, agar jangan di fix lagi ya teman-temannya. Dan ada barang-barang lainnya juga teman-teman, kayak protection jelly, FTG potion, dan ada kompensasi 150 red diamond teman-teman. Nah ini bagi teman-teman yang misalnya mount tiketnya itu kurang, teman-teman bisa gunakan red diamond ini untuk menambahkan mount tiketnya yang kurang teman-temannya. Bisa beli di toko teman-teman ya. Ini coba lihat kita ke, kalau nggak salah di tiket ya teman-temannya. Nah 100 red diamond itu bisa tukar ke 1 mount gacha tiket teman-teman. Nah ini lumayan membantu teman-temannya. Jadi ini sambungan dari video yang kemarin teman-teman ya. Jadi sambungan video kemarin kan ada yang cuma dapat 5 atau ada yang cuma dapat 4. Nah teman-teman bisa langsung ke surat yang tadi, tinggal langsung klaim aja mountnya dan dapat 150. Jadi kalau kemarin yang dapat 4 itu tinggal beli 1 tiket aja udah bisa summon yang 10 kali teman-teman ya. Dan
teman-teman kalau bisa itu jangan langsung summon 10 dulu teman-teman. Jadi summonnya summon gratis dulu yang dikasih hadiah setiap hari. Setelah summon gratis baru kita summon yang 10 biji ya teman-teman ya. Ingat yang langsung 10. Jangan pernah summon 1-1-1-1 ya, karena itu tidak dapat bonus 100 pieces ya, piece yang monnya teman-teman ya. Jadi rugi teman-teman ya. Oke, jadi video kali ini sampai di sini aja teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh video lainnya, teman-teman bisa tinggalkan di bagian komen. Dan kalau teman-teman suka dengan video saya, teman-teman bisa like dan share ke teman-teman dan subscribe channel saya teman-teman ya. Oke, see you.